Halo, assalamualaikum. Babe lagi berada di Jalan RM Marta Dinata nih, tepat di depan gerbang tol Pamulang ya. Ini kondisi tampak lenggang ya, nggak terlalu macet karena mungkin besok kan udah mulai Idul Fitri. Coba Babe mau nyebrang ke sebelah sana ya. Nah, lampu merahnya di depan itu ya. Lampu merahnya di depan. Nah, Babe akan coba ke depan itu, nyebrang di samping jalan pemancingan. Gak tahu ini buat apa ya. Nah, ini jalan wisata kolam pemancingan. Nah, ini buat apa ya? Nggak tahu nih, Pak Be. Udah dicor nih, buat apa nih? Nah, ini di sini udah ada apa? Dalam waktu dekat akan diberlakukan penerapan tarif jalan Serpong Cinere seksi 1. Oh, ini terus ada peringatan apa nih? Kendaraan muatan overload dilarang melintas di jalan tol. Proses selamatan. Nah, ini Babe tepat di depan gerbang tol Pamulang, di penghijauannya ya. Area penghijauan. Oh. Pohonnya belum besar-besar ya. Wah, ini ada yang roboh nih. Ada yang roboh. Ini juga ada yang roboh. Tapi belum tahu ini buat apa ya. Apakah buat parkir? Yang karena kan di situ ada pintu keluar. Nah, itu gerbang tolnya. Ini kantor operasionalnya. Mungkin sementara ini buat parkiran kali ya. Belum kelihatan jadi ini buat apa. Belum tau lah Babe ya. Oke, Babe balik lagi nih. Karena besok mau Idul Fitri ya. Mungkin gak terlalu rame. Nah, di depan itu ada Pul Harapan Jaya. Bus juga sepi. Itu strategis banget tuh pul bus di depan tol, gerbang tol. Oh, lampu merahnya juga udah aktif, alhamdulillah. Jadi tuh, ini gerbang tolnya. Ini jalan RM Marta Dinata ya, teman-teman. Babe balik lagi. Oh, tampak lenggang ya, sepi. Juga sebaliknya juga.